Ya, ini saya kirim, saya beli di Malang toko online-nya ya. Terima kasih atas kunjungan Anda. Wah. Tapi isinya jam. Oke. Mari kita lihat di sini. Oh, ya benar hanya ini. Ini saya pesan yang warna orange. Dengan dialnya ini apa jarumnya warna putih dan pinggirnya ini silver kombinasi hitam. Mari kita lihat. Wah, ini harus hati-hati nih. Ini jarum ini bisa untuk RH36, 4R36, Seiko apa mesin 7009 atau 7S26. Dari 7009 sampai 4R36 bisa ini pakai jarum ini, bisa sama sebenarnya. Nah, ini casingnya nih. Kacanya mulus, bezelnya, inner bezelnya warna hitam. Sebenarnya ada biru, biru kombinasi dalamnya ini juga biru. Terus ada buka hijau, dalamnya hitam. Tapi saya pilih hitam, dalamnya orange. Karena sebenarnya kalau inner bezelnya ini di warna-warna netral, dalamnya bisa diganti apa aja. Kuning bisa, biru bisa masuk, putih apalagi, silver juga masuk. Jadi netral. Tapi kalau bezelnya warna hijau, dial dalamnya mau diganti warna macam-macam agak sulit ya. Nah, ini mulus. Mulus. Ini apa namanya itu? Finishingnya Dove ya, yang ini glossy. Bagus juga. Ini udah termasuk apa? Stemnya. Tahunya stem untuk 7S26 atau 4R, saya nggak tahu nih. Nah, ini sini ada engrave 4R36 made in Japan, Seiko water resistant, ada nomor seri-serian 10 bar. Bagus ya. Harganya 525.000. Udah komplit semua ini sama jarumnya. Tinggal pasang mesin aja sama strap ya. Rencana ini mau saya jadiin NATO strap dulu aja. Yang gampang karena enggak usah apa namanya? Karena bisa gonta-ganti strap aja sih kalau NATO. Bisa gonta-ganti ini. Bagus, mulus. Baru 525, ini harga yang paling murah di marketplace. Yang lain rata-rata 600 ribuan ke atas. Ini beruntung tinggal satu warna ini, harganya 525. Dan kita lihat bezelnya muter nggak. Oh iya, muter ya, muter klik, unidirectional ya, muter klik. Ini lumayan solid. Ini agak masuk ya, kayak monster, baby monster. Oh,
bagus juga. Lumayan juga. Ini silver kombinasi hitam ya, inner bezelnya. Dan ini dial dalamnya nih, orange Seiko 5 Sport. Bagus juga, lumenya juga nyala, cocok ini. Ini harusnya gini ya. Nah, ini udah angka 12 sini. Nanti kita lihat ini dalamnya. Transparan package yang saya suka tuh ada transparan package nya ini udah ada karetnya ya, ada karetnya di dalam sini. Bagus juga. Terus ini ada spacer ya, spacer lengkap, spacer tinggal kasih mesin aja. Ini stemnya, gak tahu ini stem apa, nanti kita coba. Kebetulan saya punya dua mesin yang berbeda, 7S26 sama 7009. NH36 juga punya, tinggal kita cocokkan nanti ini pakai mesin apa. Terus ini dialnya. Apply semua ya, semuanya ditanam, gak di print. Yang di print hanya tulisan spot dan automatic 24 jewel 100M. Yang lain ini apply ini. Keren juga. Ini dialnya bisa untuk macam-macam sih. Sebenarnya kalau nggak cocok bisa di apa ini, pegangannya bisa dipotong terus dilem aja ini di mesinnya, nggak masalah. Di pinggir-pinggirnya itu bisa, selama diameternya ini masuk ya. Tapi harusnya sih masuk, karena lebar 4R36 sama lebar 7S itu sama lebarnya. Yang membedakan itu tebelnya aja mesinnya itu. Yang 4R36 lebih tebel mesinnya, lebih tebel beberapa 0,2 mili atau berapa. Oke, tinggal kita nanti eksekusi. Ini kebetulan crownnya ada di angka 3. Crownnya di angka 3. Rp525. Oke, punya. Tinggal pasang. Nanti on hands-nya gini. Oh, my God. Keren juga nih. Oh, keren juga. Boleh juga. Keren. Oke. Nanti kita pasang. Terima kasih.